gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah oke guys, ini udah jam 10.58. Sebentar lagi udah mau jam makan siang gitu. Nah sekarang aku mau masak untuk makan siang hari ini. Dan menunya simple aja, aku mau masak kangkung. Karena tadi aku pagi udah pergi ke pasar ya, aku beli kangkung, beli tahu, beli tempe juga gitu. Karena aku ingat di kulkas itu kan ada tepung yang dikirimin sama mamahnya Bintang kemarin. Nah ini aku mau bikin tempe mendoan dari tepung itu gitu guys. Aku bersihin kangkungnya dulu ya. Nah guys, ini kangkung sudah aku cuci ya, udah bersih. Nih, sudah bersih nih, aku lagi tiriskan kangkungnya. Sekarang aku mau lanjut potong-potong, ini ada tempe dan tahu ya guys. Kayaknya mau masak tempenya dulu ya, kita bikin mendoan tempenya. Nah ini nanti kita goreng pakai tepung ini guys. Ini tepung yang dikasih sama mamahnya Bintang kemarin ya. Jujur aku baru mau coba pakai tepung kayak gini. Biasanya aku tuh pakai tepung kalau misalkan bikin yang manual gitu, dibumbuin sendiri, aku pakai tepung terigu biasa gitu. Tapi kalau misalkan yang sudah ada bumbunya, itu biasanya aku pakai yang merek Sasa gitu ya guys, yang tepung serbaguna. Aku baru pertama kali mau coba tepung kayak gini. Kemana aja aku ya. Oke, aku potong-potong dulu tempenya ya guys. Nah oke okay guys, aku udah selesai ngeracik bumbu ini untuk masak tumis kangkungnya. Ntar, ngeblur. Nah, tuh dia guys. Ini ada bawang putih, bawang merah, sama cabai merah ya guys. Cabainya sedikit aja untuk kayak rasa-rasa gitu. Nah ini udah aku potong-potongin juga. Ini dia untuk baluran tepungnya, aku pakai sedikit dulu ya. Nah kayak gini dia, aku bikin agak cair. Ini untuk tempe mendoannya. Dan sekarang langsung aja kita masak.
Aku mau goreng di sini untuk tempenya. Oke, cukup. Kita hidupin kompornya. Panasin dulu minyaknya ya, guys. Untuk masak sayur kangkung, aku pakai yang ini aja ya. Nah, ini udah panas ini ya, guys, minyaknya. Terus ini mau langsung aku balurin tempenya. Mau langsung digoreng. Cek, bentar. Ini aku tambahin air. Sama mau tambahin minyak sedikit. Ini aku dibantuin suami ya. Tada. Baru datang langsung tak suruh bantuin. Biar cepet guys, soalnya nih udah mau makan. Suami aku mau balik lagi ke tempat kerjanya. Hari ini terakhir masuk ya kan Pak? Besok libur. Idul Adha. Ya, Sabtu masuk lagi. Gajian. Suamiku biar dia urus itu ya. Nah, aku bagian kangkung nih. Kangkungnya bentar lagi mateng. Ini langsung tak masak banyak biar malam gak usah masak lagi. Kalau kangkung kan bisa gitu. Kecuali kalau bayam. Bayam kan tidak boleh. Ini langsung tak bumbuin aja ya guys. Selak lama nanti. Ini mau cepat-cepat. Tambahin micin. Gak usah nyambel. Nanti malam aja nyambelnya. Mau cepat. Tuh, generasi micin kita ya guys. Pakai micinnya yang banyak. Terus pakai garam. Tambah air nanti kalau misalkan keasinan. Nih mau aku kasih mana nih? Lada bubuk.
lagi. Mau tak kasih air lagi ya biar berkuah. Set, cukup. 11 sana udah mau masak. Depan-depannya estetik gambarnya, belakang-belakangnya karena buru-buru jadi ala kadarnya. Agak gelap ini ya gambarnya, guys. Udah deh, ini tinggal tunggu mateng. Tinggal nunggu mateng, itu juga tinggal satu kali lagi nih. Tambah tepungnya.